新加坡小编就耶稣上帝，即刻来讲三句，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，即刻来赞美主，阿门，哈利路亚，即刻相信，悔改认罪，耶稣祝福，阿门。纪念日，纪念该日子，上帝本该日子。
Thank you.
Hallelujah.
为主耶稣所提醒下，我都发相信主耶稣所最好的恩典，不能都相信恩典。透过一个仆人传出的话，每当我得到一个恩典，每当一个恩典得到一个强的力量，我都得到最好的，因为主耶稣不是离开了我都三一个恩。地上你要照顾爱到傲慢爱到啥托舍不是家的主耶稣哈利路亚今天的感恩这些的荣耀都是送奉主耶稣感谢你主耶稣今天就爱到能来敬拜你来能唱你的福音都是上帝的恩典不爱到最大的今天爱到你的字不会再爱错的点点的唱你的法透过一仆人传出的话，是同喺度扯扯得一嘅福气，救物隆重一嘅字五，救物一仆人传一嘅话，救物嗌一仆人接尽一嘅客家话，是同一嘅聪明智慧，一啲充满乐爱心中你的，然后传出就上帝嘅旨意，在耶稣基督嘅名啊，都感恩啊，都祷告，即刻扯扯嚟讲，阿门。好，听闻即刻是耶稣。Hallelujah! Hallelujah! 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 Hallelujah!啊，隆重兄弟姐妹，今当就自家听呢一个安道安基牧师，你把呢类嘅讲嘅嘅讲上帝嘅法，本自家都晒听，自家咧破晓接一个仆人上嚟，嚟跟你。破晓家拎响响。Shalom， 平安。Waduh, maaf saya enggak ngerti bahasanya sama sekali dari tadi itu. Ah, tingcung tangcitnya ke hak kafat pantit langsit. Tapi Tuhan kita luar biasa. Tanya si kakak song ti pitet lihai. Sekalipun enggak ngerti bahasanya, tapi rohnya semangat. Siyan nge tangcit ke kafat tapi enggak ke lin yu jak kyong elit. Haleluya. Minggu yang lalu kami saya dengan istri baru pulang dari Korea dan kami juga enggak ngerti bahasanya, taunya Sarangheo, Annyeonghaseyo, gitu-gitu, saudara. Ah, jangan lupa dengan yang kumpulnya di Korea, contoh yang tinggal ya, tangcik ya, boy. Kaya-kaya fatuh ya, kongal sarangheo. Tapi kalau hadir di gereja, ya, kalau hadir di gereja, tetap kalau puji Tuhan, menyanyi, ya, roh kita tetap naik kepada Tuhan, sekalipun tidak ngerti bahasanya. Dan hal lain yang sintang, jika canmai jo, jika kelin yu cinsin, jika yu cinsin, jika siyan ngeseng ngtangcik ya, fah. Dan hanya kecincin. Amin. Karena Roh Kudus di Korea, di Australia, Roh Kudus di mana aja di Bali, di sini sama Roh Kudusnya. Amin. Jin bayi tiga ke Sinlin yang Korea ya ho, so Ocho ya ho, so Ali ya ho, abu itu jijang. Haleluya. Baik, terima kasih Bapak Ibu Saudara, terima kasih Pak Rudi, kami sangat disambut dengan begitu luar biasa di tempat ini. Ah, kamsia yang disimai, kamsia Pak Rudi, ya siapan yang siap ngetel, pit-pit kek. Di luar dari apa yang kami harapkan penyambutannya, hospitality-nya, luar biasa. Terima kasih. Ngetel siang, dosa ngetel jingwai siang, kaya kicap siang ngetel, fun yang ngetel, pit-pit kek. Dan saya tidak sendiri, saya datang dengan istri saya. Ngai metan salai, ngai lai kak ngai lopalai. Yang baju kuning nih Bapak Ibu Saudara. Bongsam kai. Ya istri saya kami anak dua laki-laki. Ah nggak kayak lupa nggak lihat saya lihat nggak lagi. Yang nomor satu baru selesai kuliah bulan ini. Ah tahu tay kayak sang tuh ho pitnyap. Dan nomor dua SMA kelas tiga. Tinggi kayak SMA pitnyap. Dan saya datang dengan sahabat terbaik saya. Ah nggak lagi kayak cuy ho kayak penjual lagi. My best friend, my best I don't know mentor or. Ah nggak kayak dia nggak kayak. Teman mentor, sahabat. Pastor Phil. Ha. Pak Phil. Ya. Dari Selandia Baru atau New Zealand. Ah, saya New Zealand lagi, guys. Kami sudah melakukan perjalanan bersama-sama sekitar mungkin about 15 years, 16 years, 17. Ya.
Saya dengan beliau melakukan perjalanan ke Indonesia, ke Kalimantan, Papua dan berbagai tempat sudah 15 tahun. Ah, ngai liang sa qiu nga hang hung hiao lu wa hi ko yong ko yong ti fang tao jin ni le de wa xi mian zao you. Beliau sudah kakek-kakek tapi semangatnya masih orang muda. Tong yan bin lo liao a kong yong tapi ge ge jin xin pi pi tiang. Tadi Pak Rudi bilang yang hadir malam ini, sore ini lebih banyak orang tua-tua. Tapi saya dalam hati saya bilang, mau tua-tua usianya, tapi semangatnya harus masih tetap muda. Haleluya. Tadan Pak Rudi kong, tapi kita harus mencari kita, kita harus mencari kita, kita harus mencari kita, kita harus mencari kita, kita harus mencari kita. Amen. Ya. Dan juga teman saya juga, Pastor Reno. Dari Brisbane, Australia. Ah, lihat tuh, oh cium lagi guys. Ya hingga penjil. Ya, beliau membawa istrinya juga. Ya hentai dia loh pak. Istrinya, ya. Jadi unik Bapak Ibu Saudara, istri dari Pastor Elon ini orang Chinese ya. Ah, kaya kaya loh pak Tongin, jadi an kikai tau tidak. Ya. Kemudian, yang paling tua di antara kami. Ah, Jan Hertzi lo, saya ingat tuh sangat kung hale. Itu usianya, tapi semangatnya juga masih tetap muda. Ya, kayak saya lo, tapi kayak cincin tetap hebat. Richard Branton dari Sydney, Auckland, New Zealand. Gimana? Dari Selandia Baru. Ah, jahe Selandia lo, guys. Nanti besok beliau akan sharing besok pagi. Ah, saya tahu ki kong tahu, saya tahu sin. Ya, pastikan Bapak Ibu kalau ngerti bahasa Indonesia pasti ya hadir supaya diberkati. Amin. Kalau tak sejenis pun, kau jilai ya. Pas dan juga di antara kami ada yang single, ganteng, berkarunia luar biasa, gagah, hebat. Ya. Ada juga kang itu kung halim cak. Bu yang kau hezaju jisi kau ji. Jemin, ya. Kau ji pomyang. Kami tadi bercanda, wah nanti kalau dapat orang Singkawang bagus juga, ini udah pulang-pulang sudah dia. Tapi saya nggak tahu, saya kau siapa, saya tak tahu lihat single yang nggak mencari cowok yang kayak lopo, wah mau cuman unsa al single yang. Haleluya. Baik, puji Tuhan kami. Kamsiacu. Senang sekali bisa ada di tempat ini Singkawang yang luar biasa. Saya fun he, saya senang yang dia bisa. Kata Pak Rudi, Singkawang ini pusat dikenal sebagai kota penyembahan berhala. Ah, Pak Rudi, kang saya senang yang dia antop pai miao siang gay. Tapi di gereja ini mau mengubah kota ini menjadi Singkawang Praise Center. Dan he, saya senang yang dia sih tong akan berubah. Senggau yang canmi cu. Amin. Karena di mana puji-pujian dinaikkan, saya percaya iblis akan pasti dikalahkan. Jin bengai siang sin saya abu canmi cu. Dia ke sialin jitin tasuhet. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, tidak panjang lebar. Saya akan sharing dengan Bapak Ibu Saudara pagi sore hari ini. Ah, ngaya mai kong ta ancang ngaya kong ta ne kong ngaya kong cut dia ke song tiga fa pun lung cung sikat tet ke fu. Ya, saya dengar Pak Rudi sharing bahwa fokus gereja ini adalah penjangkauan. Ngai thang Pak Rudi kong sikali ke sin thang kai fo sama tian hat jiang soi ai lai kau chap lai sok lin fun. Jemaat begitu antusias untuk menjangkau orang yang terhilang. Ali tidak sin fujiu anu ya cin sin lai hi. Chan fu jim tai nyin song sin song ti. Setiap hari, setiap minggu dari rumah ke rumah untuk menjangkau orang yang terhilang. Mui nyit mui ya li pai jit ken bu ko jit ken bu jiu lai kai sau chu ya sum kita tat to tat kiu. Tidak heran gereja ini penuh dengan sukacita. Mui ki kai lia kai sin thang sip pen to fan hi kai la. Karena Alkitab berkata satu jiwa bertobat malaikat di sorga bersorak-sorai. Jin bei tao xin kin gong jit sa fi kai tian thang na tian si kai lo kai sim po xiu. Makanya karena Bapak Ibu sering bawa jiwa, mukanya bahagia semua. Haleluya. Ah, maksudnya ya lung sung hiong ti ti ma yu to kau pun ngoi pei kai sikat sin sit pen yu kok yong siu sikat to kau ke. Kita tosong tiga. Karena sukacita sorga mengalir dalam Bapak Ibu. Jin bui to tian tong tang e koi sim kai lo liu ha chan ha bing kita kong ha bing kita. Amin. Nah, sore ini saya akan berbagi dengan Bapak Ibu Saudara tentang satu jiwa lagi bagi Yesus. Ah, kin tong tiu ngai ju he kong plung tong hung ti sim hai tang. Ka di chan yin tiga tai pun tong ting. Mari kita ucapkan bersama-sama satu jiwa bagi Yesus. Sikal lai te te kong tai ka di sa pun tong ting.
Saya terinspirasi dari teman baik saya Pastor Phil ini. Ah, ngai tu pengki met ngecio. An Phuc Chung dia pakai Pastor Musi. Setiap kali kalau makan nasi goreng atau minum es jeruk kesukaannya, beliau selalu bilang satu lagi. Melin di sit tau fon pet ta sit kam siat kiong ka kai lai. Satu lagi itu artinya nambah lagi, Bapak. Ka kai lai di si fan sen ka ka jit kai. Jadi saya mau mendorong Bapak Ibu Saudara, sekalipun Saudara sudah sering memberitakan Injil menjangkau orang, tapi jangan lupa satu lagi bagi Yesus. Jadi ngai kom pun lung ngung si si mai thang si yan si ka tai leo jit chan yin song lai sin song te tai ka cha sen ka ka cha. Amin. Jangan anggap remeh satu. Karena 10, 100 ribu mulainya dari satu juga. Semua yang besar selalu dimulai dari yang kecil. Amin. Amin. Mari kita baca di Markus pasal 4 ayat 35 sampai Markus 5 ayat 3, ayat yang kedua. Sekali tu Marko Fujim 435 kat Marko Fujim 5:2. Kalau mungkin kalau ada bahasa Hakanya boleh juga tuh. Eh, baca bahasa. Enggak ada bahasa Indonesia saya. Oke, siap. Oke. Ayat 35 Markus pasal 4, Mark chapter 4, 35 until Mark 5 verse 2. 35. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun menghardik angin itu. Dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Dan sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Ayat yang pertama pasal 5. Lalu sampailah mereka di seberang danau. Di daerah orang Gerasa. Yesus turun dari perahu. Datanglah seorang yang kerasukan roh jahat. Dari pekuburan dan menemui dia. Nah, banyak orang mengkotbahkan ayat-ayat ini mengenai tentang mujizat Tuhan Yesus. Tapi saya mau mengajak Bapak Ibu melihat dari hal yang berbeda. Tentang bagaimana hati Yesus bagi orang lain. Terutama bagi satu orang. Orang yang dibuang tidak dianggap. Tapi Yesus berjuang bagi orang itu. Mari kita perhatikan ayat 35. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, marilah Yesus berkata pada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Yesus adalah Yesus yang selalu punya tujuan. Dia tidak bergerak tanpa tujuan.
Waktu dia melakukan sesuatu selalu ada tujuannya. Mungkin murid-muridnya enggak ngerti. Karena kalau saudara baca 36 Alkitab mencatat mereka meninggalkan orang banyak. Dalam terjemahan bahasa Inggris dijelaskan kumpulan orang banyak. Ribuan. Bayangkan, dia sedang melayani ribuan orang bersama dengan murid-muridnya. Kemudian dia berkata pada murid-muridnya, tinggalkan mereka, kita bertolak ke seberang. Mereka tidak mengerti, tetapi di seberang Yesus tahu ada sesuatu yang akan terjadi. Amin. Amin. Yesus berjuang hanya untuk satu orang. Karena kalau saudara baca pasal yang kelima, waktu di seberang datang seorang menemui Yesus. Orang ini bukan orang baik-baik. Li jan yin me ho ho ka yin me jin song a yin tinggal di kuburan choi thi mian thi mun thong ai man thang het buang keluarganya pun kia ka ka su tu yin siang het a yin dirasuk ribuan setan pun dia ka sia lin lok kong tian dia sering melukai dirinya ki si song song hai ki ka tan sa ka sin se. Mohon maaf, siapa yang mulai ini orang model begini? Ting chou lai sa ju si fung tai liang yong a yin udah gila udah pat khang. Banyak setannya. Anto sialin. Tidak punya kerjaan. Mo kungca. Persembahan perpuluhan tidak ada. Mo sifung mai tung se. Siapa mulai ini orang model begini? Helai saju tai liang di yak nyong enyin nyong enyong. Tapi Alkitab mencatat dengan jelas. Tan he sin kin cu sit fun min pak. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tinggalkan orang banyak, kita berjuang untuk satu orang. Mengapa Yesus melakukan itu? Karena hatinya adalah orang. Amin. Tolong dengarkan baik-baik, Bapak Ibu Saudara. Selama saudara jadi orang percaya, saudara mengikuti Yesus. Dan saudara tidak peduli dengan orang lain. Maka ada yang salah dengan saudara. Amin. Amin. Karena hati Allah adalah untuk orang. Kadang-kadang kita sibuk, kita lupa orang. Sang hati kasih pun punya kungcom, betul. Mang si kang kita jujak ni nih sang miang mang tatkiu. Kita lupa terhubung sama tetangga sebelah kita. Si kang kita kasih kepiak limsa le kau tung. Lupa terhubung dengan teman kantor kita. Kita si kang kita kasih kau penjil le kau tung. Karena sibuk sendiri. Jinbu si kang tansa mang si kang tansa ke kungca. Yang lebih parah ada banyak orang-orang tua mor. Tidak ada di sini tapi di tempat lain. Yu go hiu ngai an to lo nyen, tan ne ting chou mae li ge lo nyen. Pagi-pagi udah sibuk sama peliharaannya, burungnya misalnya. Coco gitu mong de ki jong ngai pet sa tiao ki jong ngai. Udah nyapa ngomong sama burungnya tiap pagi. Ka ge ge tiao gong boy mi chou sin. Bukan ngobrol sama Tuhan, dia udah ngobrol sama burungnya. Me ka song ti gong boy tan he ka ge tiao gong boy. Nah, saudara, kalau saudara tidak peduli orang, ada yang salah dengan iman saudara. Ah, yang tadi saya kong nyak ke sim chung din mo choy yi chak yin sang miang, nyak ke sang miang chung, nyak ke sen fat chung yu cho. Karena hati Allah adalah untuk orang. Jin bui song ti ke sim tu he yi chak yin sang miang. Yohanes 3:16 berkata, Johan fu jim sam sip lu ziat nyong yin kong. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jin bui to an thai song ti ke oi tui li dia se kian. Sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal. Jan heo ki pun ji cak ya tan si pun dia ke se kian. Supaya apa Bapak Ibu? Si do makai na yung ti si mai. Supaya setiap orang yang percaya. Amin. Si leo bui leo mui cak yin siong sin ki. Hati Allah adalah untuk setiap orang. Song tige sim tu he
pun mai ditanyin. Jadi kalau jadi orang Kristen tidak peduli orang, kita ada yang salah dengan kekristenan kita. Jadi ketika kita jadi Kristus, kita jika ke simpung limo cai lo ni jadi ni sang miang, you cai jika ke sang miang. Amin, amin. Yang berikut, Bapak Ibu Saudara, pada waktu Yesus berjuang buat satu orang ini. Siapa he? Jika kau ni Yesus lay jungkung tuli di jadi sang miang. Di tengah perjalanan. Saya pantung ongga ke lutu. Mereka dihantam ombak hampir tenggelam. Kita usapun dia fungyung canlok hitang yang cimshan. Maksudnya perahunya hampir tenggelam. Jisi kaya ke shonjang yang cimhat. Iblis tidak akan senang pada waktu saudara pergi menjangkau orang. Dia ke sialin tatang mfen he jika hi chonfu jim. Selalu ada tantangan. Si shong yu oi tuifu gai. Kadangkala iblis bikin kita malas. Sang halia ke sialin metika lansi sutmun. Jadi orang yang hanya mikirin diri sendiri, egois. Jadi metel cikatan sajine siong cikatan sajisi. Orang Jakarta bilang urusan lu, lu aja pinggirin sendiri. Urusan gue kata gitu. Pasangin kong tu nyare sang seto nyare sang sengah tu ngang. Mau mati, mau hidup, mau sakit, mau apa itu urusan lu katanya gitu. Oisi oisang oipat piang nyare sang se. Orang Kristen bukan model begini cara hidupnya. Cikal jaki tutup menyongin ejongkan. Amin. Amin. Kita harus peduli sama orang. Sitka jo yu jak sim choi nyin le sim. Selalu ada tantangan dalam menjangkau orang. Si song sitka chu ti chon fu jim chon ya su e kong ji song tu yu sitka ai dui fu kai. Iblis seolah-olah seperti meniup perahunya Tuhan Yesus supaya pulang saja. Liao chong ya kai xia lin pun tai fung chin met ya shon chim yong in. Jangan lanjutkan perjalanan. Mo hang hainya ke dutu. Karena iblis tahu satu orang ini dia punya potensi luar biasa. Jin bila le sialin ti li jangin he kiu ta ki ju shi fun tian nan ta ge ke sim jung do gai. Sehingga iblis berusaha untuk membuat Yesus dan murid-muridnya kembali tidak melanjutkan perjalanan. Makanya jan halia ke sialin met ya su li pan yin ke ge mun tu mo hi de un bian sa to kong jam tai fung. Tapi badai tidak bisa menghentikan Yesus. Tan he tai fung chin ng hiao met song ti kai mutit ai hiun sap met ki mo hang. Hatinya untuk orang tetap membara. Jin buik saya su kai sim pun ditanyin tatap yu fonyet lat kai. Bapak Ibu, kadangkala kita jangkau orang kai seperti Pak Rudi bilang, anak-anak atau Bapak Ibu pergi ke rumah-rumah dari rumah satu rumah ke rumah yang lain. Ah, chong dia kai Pak Rudi kong jika chudi chon fu jim lai kai sau kong chon ya su kai ho ji pun yin yit ken bu ko yit ken bu. Pasti tidak semua orang menerima, betul? Jit tin mo mi da nyin chep siu kan. Ada yang menolak, ada yang nutup pintu. Yu ta nyin fan tu, yu ta nyin kan mon. Kalau itu terjadi, jangan berhenti. He kong yu nyin kan mon, yu nyin mai thang, mo kai tiem hat, sai chon sai hi. Bade tidak menghentikan Yesus. Fung yong yo met tiem ya su kai kyop pu. Karena Yesus percaya, jin bi ja su siong sin. Orang satu orang ini li dia punya potensi luar biasa. Li ji tanyin cai ge ge sim jung ye ju an nan gai ge hiao pian chut lai. Kami anak-anak di gereja kami anak-anak muda. Cai nga ge sin tong ju hiao sang ge spi ju. Waktu kami tantang mereka untuk menjangkau orang. Tong ngai tau ham ki tau hi chut hi chon fu jim si si. Kadang mereka udah janjian lewat telepon. Sang ha ki tau janji tho ko lia ke HP. Untuk kunjungan ke tempatnya. Lai hi jit kai bisa atau jemput dia datang ke gereja di hari Minggu. Pecat siap ki lai li pai siap ki lai sintang. WA dia udah jawab oke di hari Sabtu. Ah saya pai liu chi si si ka chat WA pun ge ki kong ho. Kadang kala hari Minggu pagi mau jemput. Sang ha saya li pai chau sin si kai hi siap ki. Waktu sebelum berangkat centang dua dia jawab ya. Saya mang hiji sega HP tu gitu end dia bilang hong apa lagi? Udah dekat-dekat rumahnya centang satu tidak dibalas-balas. Saya kencing tahu dia buk leau, mau fail leau. Kadangkala waktu sudah datang ke kos mereka. Sang halai tahu kita head a biso guy. Mereka udah janjian nanti jemput jam sekian. Ah kita sen siang kah kita tiap hijabnya. Waktu udah sampai di depan kamar kosnya. Tong ai tau kia kai bu kai kia bui sau ki het su kai. Diketok-ketok dah ada ya, dah ada orang. Kok kia mon mon nyin koi. Waktu dia pulang, pemimpin ini pulang. Tong kai nila kai nyin hi kia bu chon si. Tetangga sebelahnya bilang, orangnya lagi di dalam.
Kapiyin kong kian yin cai ti tuai kong. Ternyata dia kunci pintunya. Nanti ki kong. Tapi apapun itu, jangan pernah berhenti menjangkau orang. Tan he ma kai fat sen du ha, sit ka mo tiam ma chon fu kim. Amen. Jangan pernah berhenti. Mo tiam. Karena satu orang punya potensi luar biasa. Jin bai ji cha nin, kia kai nui chung ngai, yu phit phit nan song ti piong ngai. Pertanyaan saya buat Bapak Ibu Saudara. Nga kai mun ti pun long tong yong ti ji mai? Bersediakah saudara berkorban untuk satu jiwa? Yong ti ji mai chun phi chang mo lai ti ka pun ji cha nin. Amen. Amen. Yesus berjuang untuk satu jiwa. Kita pun harus melakukan yang sama. Ya su jung kung chin liang hi pun qiu ji cha nin. Hung ti ji mai yan ban nin. Saya lompat ke ayat pasal yang kelima, ayat yang ke-1. Nga tiao ko si si mu jia ti ge gang. Ya, lompat. Ya gitu. Pak Bram melakukan lebih baik dari saya. Baik, ayat yang pertama. Lalu sampailah mereka di seberang danau. Ah, kita jangan tahu kau kan pensak fu pai. Di daerah orang Gerasa. Saya lihat ke Gerasa ke tibu. Baru saja Yesus turun dari perahu. Cacu cang jasu song son gai. Datanglah seorang yang kerasukan roh jahat. Lai cak nyin lo yu sialin gai nyin. Dari pekuburan menemu dia. Cui gai ti gai tit ni gai. Saudara, satu orang ini orang yang bukan baik-baik orangnya. Hyung ti mai li jan yin me ho ho jin chong yin. Sekali lagi Yesus meninggalkan orang banyak dan berjuang untuk satu orang. Ka jit leng ngai kong jasu ka ge mun tu pyong hat an ton yin. Karena dia percaya satu orang punya potensi luar biasa. Jin bui ke xiong sin li jan yin sai ge ni chong ju phit phit nai. Saya mendorong Bapak Ibu Saudara, jangan lihat orangnya. Ngai kai kong hyung ti mai ti mo kon ge ge yin. Jangan lihat dia hari ini. Mo kon ge kin pun yin. Siapapun dia. Helai satu ha. Yesus mati buat dia. Yesus si liao pun ke. Dia punya masa depan yang luar biasa. Kiyu cian tu. Mari kita berjuang buat orang itu. Lai sika jungkung, lai di pun cangin. Amin. Amin. Yesus berjuang buat orang ini karena dia tahu setiap orang punya potensi. Yesus jungkung tu li cangin, pun li cangin, jin begitu, mai cangin yup kiang ngai sakai tu. Singkat cerita. Kiam ton lai kang. Orang ini dipulihkan. Li cangin tetau fifu. Dan kalau saudara baca di ayat 18 sampai 20. He kong hyung ti thuk te lia ka ti si pat siat te ti ni si. Saya baca buat Bapak Ibu Saudara. Ngai thuk pun hyung ti si mai tha. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, tong ka set ja su song son. Orang yang tadinya kerasukan setan itu, te sen di jan nin lo ko sia lin gai. Meminta supaya dia perkenankan menyertai dia. Ki tho ka ja su tho si lo ki ten ge. Yesus tidak memperkenankannya. Jasu nyun he. Tetapi ia berkata kepada orang itu. Tanya jasu kong liat nyinti. Pulanglah ke rumahmu. Jannya buka. Kepada orang-orang sekampungmu. Kongnya kampung nyinti. Dan beritahukanlah kepada mereka. Jan pun kita ti. Segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu. Lung cung song ti so tu yi nyi gai jan pun kita ti. Dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Jampan nyin song ti yu oi nyi. Perhatikan ayat 20. Continue sip siat. Orang itu pun pergilah. Kai jat nyin tu he hi leo. Dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis. Ki koi hi chon fu jim chai kai tit kai hyong chun. Segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Lung chung song ti jo ji chet tu yi ki tan sa kai ki chon chun. Dan mereka semua menjadi heran. Kita lung cung cito an heran ikai. Setelah orang ini dipulihkan. Dan tong dia nyintin fui fu ho leo. Dia minta supaya bisa ikut Tuhan Yesus. Kita jasu hap ji ki ten jasu. Tapi Yesus berkata pulang ke kampungmu. Dan he jasu kong nyitonnya ke hyong chun. Bukan pulang ke kampung untuk tidur-tidur. Contohnya buka hyong chun me shoy mok. Tapi orang ini pulang ke kampung berkhotbah tentang Yesus. Dan he liat nyin chondeu ge ke ti fong ya hyong chun chon fu jim tu yi ja su ge. Kampungnya bernama Dekapolis. Ya ke hyong chun on don Dekapolis. Kalau Bapak Ibu baca di kamus Alkitab bagian terakhir. Hei kon se ga tu su mi ge ti de kin jia. Cari kata Dekapolis saudara ketemukan artinya. Tim li ja si Dekapolis kalau tiga ji si. Deka itu artinya 10. Deka ji si ship. Polis itu artinya kota. Ah, ship ya siu tu. Dia berkhotbah di 10 kota. Ki chon fu jim ship ya siu tu. Ini orang yang tadi gila dirasuk setan tinggal di kuburan. Li ya nin cho sian ki pat kong het choi thi mun thang. Tapi karena Yesus melihat potensi dalam diri orang itu. Tan he ja su kon li ya nin nei chung ga yu phit phit nan ga. Dia rela tinggalkan ribuan orang.
Kinyanyi piong het kong tianyin. Berjuang untuk satu orang ini. Lai jung kung pun di janyin. Satu orang ini akhirnya memberitakan Injil di 10 kota. Jan heu li janyin fui fu liao ki chan fu yim shit jak siu tu. Kalau Yesus tidak berjuang untuk orang ini. Hei kong jasu mo jung kung tui li janyin hai kong. 10 kota mungkin tidak dengar Yesus. Shit jak siu tu mo tang jasu ke miang. Tapi karena dia berjuang buat orang ini. Dan hei jasu jung kung tui li janyin. 10 kota mendengarkan Injil. Shit jak siu tu tang jasu ke fu yim. Jangan anggap remeh setiap orang. Monuto anhana ya. Setiap orang punya potensi. Mui jita sit kaju anyong ngelit diang. Termasuk bapak ibu. Tui ji lung tung hung tit si mai jaju nyongin ngelit. Sekalipun usianya tua. Sui jan si kakak soy sil keu soy. Tapi saya percaya jiwanya tidak ikut tua. Dan he ngai siong sinnya ke sang miang cung. Semangatnya tidak ikut tua. Nya ke cin sin. Rohnya tidak ikut tua. Nya ke lin matanen lah. Tapi tetap muda. Tan he pun pun nainon. Sama seperti perkataan Kaleb. Siong jit jang lia ke Kaleb kong efa. Sekalipun aku sudah tua, usia 80 tahun. Sui jan ngai lia patsip msoy. Tapi dia berdoa dengan semangat mudanya. Tan hei ki tokau jungkia kai cinsin heu sangai cinsin elit liang. Dia berkata, Tuhan berikan gunung itu buat saya. Ki kong song ti pun ngai li kai. Masih ada semangat untuk menaklukkan. Ngai han ju an yongai cinsin lai ta jang lia kai bisa. Bapak ibu saudara. Hiung ti si mai. Mungkin tidak 10 kota. Konen si ka mo ship ja siu tu. Tapi ada banyak keluarga-keluarga yang sedang menantikan Bapak Ibu. Tan he an to ka ko yong ka tin ka suk ka suk ten hiung di timai. Ada banyak desa-desa kota yang sedang menantikan Bapak Ibu saudara. An to ko yong ai ka tin ka tin ka tin ten hiung di timai. Bagi Bapak Ibu yang punya bisnis, bekerja, ada pekerjaan, ada usaha-usaha yang sedang menantikan Bapak Ibu. Tu yi hiung di timai yu cok. Kau tiap jauh telu jauh se supaya saudara pergi dan mempengaruhi mereka. Sitka jauh jahi cuncut dia kayak fujim gitu tang. Sama seperti orang di Gerasa ini. Jit jong tiang dijak Gerasanin. Satu orang mempengaruhi 10 kota. Jit jaknin hiau cuncut sip jak siu tu pun kita tang fujim. Karena setiap orang punya potensi. Jin beto mi jaknin saya kayak nui cung jiu song ti piang jiu cianen. Amin. Amin. Saya tunjukkan gambar terakhir. Ngai tian jut jit kai siang. Salah satu murid saya di gereja saya. Nga kai Hosang. Saya nga kai Sintang. Namanya David. Onto Taibui. Kelas 5 SD tidak tamat. Ho SD mo pinyap. Bekerja sebagai tukang bangunan. So mu siang li pan yin ma. Ya, saya waktu kami ketemu. Tong ngai tau siang ni tau tisi. Saya hanya melihat dia seperti Yesus melihat. Ngai tan siang kon ki chong ya su kon ki nyang. Kamu punya potensi. Ni yu nan gai tu. Saya muridkan. Ngai lai kau sip ki. Saya latih. Ngai lian ki. Sekarang dia memimpin dua kelompok sel satu gereja rumah. Kin ha ki hiao kian tai liang kai xiao chu sai bu ka. Dan lucunya anggota komselnya adalah anak-anak kuliah. Ah, sentia de ko ki miao a, kia kai xiao chu kai kai nin ma, lung chung tu tai ha. Padahal dia sendiri SD tidak tamat, berhenti kelas 5. Padahal ki tan satu ngo mo pin nyap. Setiap orang punya potensi. Mei ja nin song ti piong yu chen nen nia. Pada waktu Yesus melihat Petrus pertama kali. Tong ja su ti ji lin kan ya kai pi ta ti. Yesus berkata, engkau tidak lagi disebut Simon. Jasu kong ni mo onto Simon yo. Tapi Kefas yang artinya Petrus. Tan he onto Peter. Simon itu artinya pelin-pelan, ragu-ragu, tidak punya pendirian. Simon gai miang ji sia mo ji jat bun gai sim jauh lai jauh hi gai. Ya kalau enak di mana dia ke situ. Abi ti ju tau ke ju fe hi gai jauh hi gai. Tidak ada pendirian. Mo ji cak tan sa kai kai kai. Tapi waktu Yesus melihat Simon, tong jasu kondo dia ke Simon. Yesus berkata, engkau disebut Kefas. Jasu kong ni bon ko ando Kefas. Artinya Petrus. Jisi ando Peter. Dan Petrus artinya di atas batu karang ini. Peter jisi hi cai pan sa.
Aku mendirikan gerejaku. Ngai hi sai nga kai sin thu sai phan sa. Seorang yang plin-plan, bimbang, ragu-ragu, tidak punya pendirian. Di chat nyin jau thong kai sin sim mo di chat bun kai sim. Tapi Yesus melihat masa depannya. Tan he ja su kon kia kai chien thu. Saya percaya setiap kita di sini. Ngai song sin mai chat sit ga le. Saudara punya potensi untuk menjangkau minimal satu orang. Lung song hung ti si mai ta tap yu chat nen kai sim lai tai ti chat nyin song sin song ti. Dan setiap saudara yang ada di sini. Lung song hung ti si mai diu an li kai. Saudara juga punya potensi untuk memenangkan desa, kota, keluarga bagi kerajaan Allah. Lung ti ti mai ya tiao lai chon chu fu yin tai to nyin chon lai pun ja su mai kai siu tu. Ni het kai bi so ko yong ko yong ai. Keluarga-keluarga di sini Kawang sedang menunggu saudara. Lung tung sen keu yang ai ka tin ka syu ka syu. Tan hyung ti ti mai. Melalui saudara mereka dimenangkan. Tho ko hyung ti ti mai ki teu tat sin. Amin. Amin. Mari kita ucapkan bersama-sama satu jiwa bagi Yesus. Seka se se kang ji cha nyin tai pun sang de. Haleluya. Amin. En. Mari kita berdiri bersama. Seka le ki hang te te lai. Pertanyaan saya simpel hari ini buat Bapak Ibu Saudara. Angai mun itu an koi ai. Maukah saudara berkorban untuk satu orang? Hung ti ti mai ai ma, mui lau ji chat nin, sika le hi san sika si kian. Meninggalkan kenyamanan saudara. Piong hat sika sufuk ai. Mulai pergi ke tetangga sebelah. Koi si sika hi kap piak lim sa. Atau teman kantor saudara. Pet sa hi sika ke pen jiu zo zo kung zo sei gai. Dan mulai berbagi tentang Yesus kepada mereka. Lai koi si sika fat chut pen ke tetang. Yasu berjuang untuk mereka. Jungkung lai sika solia ke songti ke kung. Sama seperti Yesus berjuang untuk satu orang ini. Jit yang siang Yasu jungkung pun dijanin. Tapi pada akhirnya orang ini memenangkan 10 kota. Tan he jan he ke siu dijanin. Tai sip ya siu tu pun songti. Amin. 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 Kita semua punya potensi. Mari. Kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan singa akan menyanyikan sebuah pujian dan kita akan berdoa. Lung tung sika ju nyongin song ti pyong ju chai sika sim chung tu nan chon fu jim pun yin tang. Mulai pikirkan satu nama di dalam pikiran Bapak Ibu Saudara. Sika koi siu nut ki jak miang chai sika si siang li sika pen ju pen jan lai satu ho. Mungkin itu keluarga saudara. Konen lia kai sika kai buka tu nyin. Mungkin itu karyawan saudara. Konen sika kai kung nyin. Mungkin itu tetangga saudara. Konen sika kapiak limsa. Mulai pikirkan dan doakan mereka. Sika nut si siong ki tau kau bengki. Mulai lihat mereka sebagaimana Yesus melihat mereka. Lai koi siu sika kon siong song ti kon. Tidak peduli siapapun dia hari ini. Mai chai ki he sadu ho. Dia punya masa depan yang luar biasa. Ki yu pip pip tiang e tian tu. Yesus berjuang buat dia. Yesus tu hai jung kung pun kira. Dan mari kita berjuang buat dia. Sika jalan lai ten Yesus ke jang lai bui kita. Mari kita nyanyikan pujian sambil kita. Sika lai chong dia. Datang kepada Allah. Haleluya. Saudara yang rindu untuk berkomitmen membawa satu orang dalam minggu ini
bisa angkat tangan saudara kepada Yesus dan saya berdoa bagi saudara. Tuhan, saya rindu bawa satu orang kepada Engkau. Supaya mereka mendengar tentang Injil. Supaya mereka punya hidup yang kekal. Angkat tangan saudara dan saya berdoa. Bapa di sorga, berkati setiap jemaat. Kami semua telah mengalami anugerah Tuhan yang luar biasa. Yesus mati buat kami. Kami diselamatkan. Tapi bukan saja kami. Yesus juga mati bagi setiap orang. Yesus juga si pun sian hagi tahu. Tugas kami hari ini. Memberitahukan kepada mereka. Bahwa Yesus juga mati bagi mereka. Yesus juga si pun kita. Berkati setiap sidang jemaatmu. Yang sore ini mengambil komitmen untuk membawa satu jiwa dalam minggu ini. Tuhan pakai mereka. Berikan keberanian kepada mereka. Roh Kudus mengurapi mereka. Perkataan mereka diurapi oleh Tuhan. Dalam nama Yesus. Supaya mereka pergi dan membawa orang kepada Yesus. Minggu depan ada satu jiwa yang mereka bawa. Kami percaya. Kami tidak sekedar membawa orang. Berikan kami kemampuan untuk muridkan mereka. Supaya orang-orang itu jadi pemimpin yang akan memimpin dan memenangkan orang lain bagi Yesus. Kami memuji kebesaran-Mu. Terima kasih buat anugerah. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Kasih Tuhan. Pemimpin Yesus. Long tung tat phu ta kong. Haleluya. Haleluya. Amen.